Ayo. Yo ora to. Ini kita sampaikan untuk main konsumen yang budget-budgetnya nanti sedikit tapi dapat mobil tahun muda murah irit ya ini. Tahunnya 2017 harganya cukup 90 jutaan saja. Yo Mas Agung. Ya. Mau di mana lagi kalau bukan di Prabu Motor Ponorogo? Nah, jok-joknya juga masih di cover Mas Agung. Ini kalau mau buka pastinya masih terlihat seperti baru Mas Agung ya. Karena kenapa? Memang ini mobil supaya kayaknya biar supaya lebih bagus terus kalau untuk joknya ya. Tapi jangan lupa deh. Tapi jangan lupa ya untuk main konsumen share, like, comment, subscribe. Karena kenapa? Share, like, comment, subscribe itu jenengan supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru dari pasukan Prabu Motor Ponorogo. Ini juga kita kedatangan Pajero platnya AD lokal. Nah ini seperti ini Mas Agung. Tahun ini berapa ya Mas? 11 paling ya? 11-an kurang lebih. Kurang 11? 9 apa 11? Elek 9 ya orang mungkin toh Mas. Sing jelas ki ya 11 toh Mas gigi ketok-ketokan iki. Oh iya. Ya? Iya. Ini 11. Insya Allah kalau mobil piye ya Mas iki dibilang elek ya diseneni wong mobil apik koyo ngene. Iya toh? Heeh. Mobil sangat ciamik. Telepon deh. Iya. Sik ngene. Cashback-nya disampaikan sih. Ya, ini kita sampaikan kepada main konsumen. Apabila nanti jenengan pembeliannya sudah kedua kalinya, jenengan nanti dapat cashback dari Prabu Motor Ponorogo ya. Bukan tidak mungkin nanti konsumen-konsumen yang sudah datang lebih dari satu atau dua atau tiga, nanti kita ajukan cashback-nya berapa. Ya Mas Agung ngonenya apa? 500.000. 500.000 ya? Nah, silahkan nanti yang sudah berlangganan dapat uang cashback langsung dari Prabu Motor 500.000. Lagi nyapa ki wong ngene kok mergosok-gosok iki. Delok ento wong iki kaya ngene piye lagi. Eh alah. Ya ngene iki. Ya ini juga kita kedatangan mobil ini Terios ya. Terios tahunnya 2012 kalau harga nanti sekitar 120-an. Kurang lebih sekitar segituan ya. Terus juga ini ada apa iki Mas? Agya. Ayla. Ayla. Ayla iki piro Mas kene iki didol? Larang apa murah? 90-an ngono ya apa? Ngono ya. 80 sampai 90-an ngono ya. Mulai kurang memang murah ya dinyang. Iya, lek kelarangan ya dinyang ngono nyapul. Wong yo rong kelong lho. Sik tak nyedot es. Cuk. Mas, piro? Pade kalah 120 jutaan apakah udah dapat Innova diesel? Dapat toh, nyapo ora oleh. Ini enggak usah yang repot-repot cari mobil. Ini kita jual dengan harga 120 jutaan saja. Ya, Mas ya? Ya. Nanti yang minat silakan merapat. Kalau enggak sempat merapat silakan nanti pembelian via online bisa. Loh. Nanti kita bantu sistem pembeliannya seperti apa monggo saja ya. Nanti teman-teman atau main konsumen silakan. Tapi jangan lupa yang belum share, like, komen, silahkan subscribe. Karena kenapa? Itu untuk membantu jenengan supaya tidak ketinggalan update terbaru dari pasukan Prabu Motor Ponorogo. Infone ya. Mobil murah. Infone mobil murah, enenge yonenggone Prabu Motor Ponorogo. Ya lebih tepatnya nanti di Madiun Selatan. Ini posisi mobilnya seperti ini. Weh, peleknya yang mending Mas. Oh iya sih. Iya. Mobilnya yang ini mesti ciamik. Oh konsumen mesti ini yo. Guyang-guyun oleh bar tuku motor ngene iki. Untuk konsumennya sudah langganan, kita kasih cashback aja, Pak De. Iya. Ini juga ada kita mulai dari beberapa hari yang lalu ya, Mas Agung. Untuk konsumennya sudah langganan lebih dari satu nanti dibawa saja kwitansinya. Nanti supaya njenengan dapat cashback 500.000 dari Prabu Motor Ponorogo, ya. Ini berita gembira karena kenapa? Ya duit 500 iki ya golek ya angel. Innova ge ta iki, De? Iya, no. Pajak hidup lah. Pajake ketoke urip, Mas. Oh, hidup no. Hidup. Iyo. Hidup ki urip lah, basa Jawane, Mas. Iya. Nyoko edan es. Aja nemu pilek. Heh? Ora tak doyan. Iya, mare kowe kan sik bocil. Bocil ngombe es kok pilek. Avanza, Avanza, Avanza. Nah. Terus juga jenis mobil-mobil seperti ini ada Sigra, ada Calya, nanti sekitar 100 jutaan ya. Lebih dikit bisa ada tergantung nanti tipenya. Jadi sana juga itu 90-an, deh. Ada. Ini juga ada nanti Innova Reborn bensin. Harganya ini kemungkinan sekitar 220 ke 30 jutaan saja. Terus juga ini ada juga tahun 2009 harganya 90 sampai 100-an.
Ini juga ada Xenia R 2013 sekitar 110 sampai 115 juta. Terus juga ini ada Avanza platnya H. Platnya H. 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 Ngono lho, Mas. Cek sana, Mas. Nah, ini manual ya. Yang minat silahkan. Mobil masih full orisinilan luar maupun dalamnya. Ini cuma dikasih apa ya? Seleret. Variasi. Ini mungkin yang punya hobi semacam gini lah, pokoknya dikasih seperti ini ya. Selamat sore. Lah ini konsumen masih pada ngantri padahal sudah jam 5 mati. Lewat 16. Mati tuh, Mas. Mati. Ora ya, Mas. Jam 5 lewat 15 kok. Iya. Kowe iki ngenyek karo Pak D iki. Ini konsumen saking Jombang, Loro Women. Pak D ini tadi datangnya sore tapi alhamdulillah sampun pikantuk. Nggih, sembah nuwun medalipun. Sudah minggu kemarin kemalaman di sini. Akhirnya enggak jadi beli. Siap transaksi. Nggih, sembah nuwun. Siap, monggo nanti pulangnya hati-hati, enggak usah kesusu. Kesusune lek teng dalem mawon. Nggih. Siap. Ditunggu teng ajeng, monggo binarakipun. Siap, nggih. Monggo. Ah, ini Mas Agung ya. Walaupun sudah sore tapi tetap animo pembeli masih lumayan banyak. Ini masih tinggal sisa-sisa ya. Nah, ini Mak D ini dari Probolinggo. Dari Probolinggo, saudara dari Probolinggo sudah dapat mobil apa tadi? Ford Escape itu loh, Mas. Mas Agung yang oranye itu. Oranye. Iya. Oranye. Ya oranye itu. Harganya cuma kita udah 108 juta. Nah, masuk Ciamik barangnya pokoknya. Ditunggu surat-suratnya Pak D ya. Iya. Siap. Nah, itu minta uang bensin lah sana. Oh, kalau untuk uang bensin suruh saya enggak minta sama Pak, suruh minta sama Mas Mas ini ya. Nanti gini, kalau sudah pembelian kedua, jenengan tinggal nunjukin kwitansi pertama nanti dikeluarin 500.000. Cashback langsung. Cashback. Enggak usah minta. Keluarin itu aja nanti dapat cashback 500.000. Iya. Jangan lupa nanti minta kaos. Ya, berdua minta dua. Iya. Jangan minta selusin. Iya. Nanti dapat lagi. Dapat, ya. Terima kasih. Ini saudara dari Cirebon. Ini juga jadi kita membatur dewek ku selangganan karo kita kon, ya. Kan wong Cirebon kita ge pade ku wong Kano, jadi ngobrolnya secara kan ku wong Cirebon, ya. Gong kan wong iku, anak ku Cirebon. Oke. Okay. Ya mang ya. Kon wis oli mobilnya? Oli. Oli ku. Bayaran wis ngegawa mo apa kan? Kaos karo BPKB wis digawa ku. Hati-hati kuning dalan. Aja kesusu pokoknya ya. Kesusu ning kuning omah bae ku karo bojo. Oke. Wis ayo ning jero kene ku. Wah, administrasi si padang ngantri ku bocah. Si padang apa ku? Bocah. Nah, ini administrasi, ini bagian apa Mas Agung? Nulis-nulis bagian nulis-nulis karo karung. Nulis-nulis karo ngene lho. Tuk 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 tuk. Bagian nulis-nulis. Selamat sore, selamat menempuh hidup baru untuk yang belum kaingku ya. Ya, ini kita sampaikan kepada men konsumen kita kedatangan mobil Mbak Novi ya. Navi. Navi lebih tepatnya. Nafwan. Eh? Nafwan. Nafwan ya. Nafwan. Nah, ini platnya sudah AE lokal. Tahunnya 2012 kalau enggak 17. Tahunnya berapa, Mas? 12 atau 11 malah. Eh? 11 12 gitu loh. Tahunnya kalau enggak 11 12 nyapa dikunci, Mas. Iki nyapa dikunci? Woi, kunci. Ya. Oh. Ini harganya kita enggak usah dijual yang mahal, Mas. Ini kita jual dengan harga 130 jutaan saja, Mas. Ya. Karena kenapa? Ini mobilnya sangat istimewir kalau boleh dibilang. Kayak Alphard ini ya. Wis rasa mbok inceng. Ora ketok, ora tembus. Iki ora tembus, ya. Ini mobil mereknya Navi. Harganya juga murah dan mobilnya bersahabat. Ini di pasaran masih berapa tadi? Di pasaran ini masih sekitar 140 sampai 60-an. 60-an. Kita jual cuma dengan harga 130 jutaan saja. Tapi jangan lupa share, like, comment, subscribe ya. Yang belum share, like, comment, subscribe silakan biar enggak ketinggalan update terbaru dari pasukan Prabu Motor Ponorogo. Iki ana tulisane ngene-ngene iki lho, Mas. Koreanan. Ya potong. Bahasa Inggrisen. Make sure the price is clear before. Iya panas. Oh ngono ya. Yo, ngono lho, Mas. Regane panas. Yo, cek sen Mas, bane Mas. Anyar-anyar, Mas.
ya. Iki ban apa bensin? Lah, kowe iki lek teke maksude ngene iki kan memanjakan konsumen. Begitu beliaunya beli mobil ini yang beli wis ndak mikir untuk beli ban lagi. Terus juga ini kita kedatangan mobil jenis-jenis APV-APV seperti ini ya. Nanti kalau masalah harga nanti kurang lebih sekitar 68 juta saja. Terus juga ini ada Evalia ST harganya 83 juta tahunnya 2014 ya. Terus juga ini kita kedatangan APV juga. Iki nyapot aja niki. Kentutan kuwi lho, engko malah ra karu-karuan lho. Dia pas didol ya niki. Lah sopar nuku modele kaya ngono. Iki cara mobil hijet tok. Iki ngawur kuwi cara mobil hijet. Ya, hijet ning semenden ning wit ngono kae. Ya lek nggih bahan anti kan ra apa-apa. Hah? Ini nanti kalau njenengan membutuhkan mobil jenis-jenis pick up seperti ini kita juga ada ready. Ini tahunnya 2000-nya 22. Harganya cukup 100-an lebih ya. Nah, terus juga ini kita kedatangan juga Veloz. Veloz tahunnya 2014, harganya juga kita enggak usah yang mahal, Mas. Karena kalau jualan mahal itu mungkin di mana-mana ada, ya. Kalau murah lah tempatnya Pak D. Ini mobil Veloz kita jual dengan harga 117 jutaan saja. Wes, cek son, Mas. Loh, kok menang? Lah nyapa aku amur bolo-bolo iki. Tak klodake menang malah. Oh, iki ya kita sampaikan ini dia punya PT namanya PT Enggal Roso Sulit Jaya. Ini. Terus ini PT Kemu. Jadi kita itu bekerja bukan dalam artian kerja iki kudu serius ndak. Jadi kita kerja juga cukup harus ada candaan, nanti kalau ndak ada candaannya nanti kita yes dilu ekses. Ah, ini jam 5 luweh iki lho. Jam 5 luweh saiki. Meh mati. Piye neh? Adzan Maghrib. Nanti kalau jenengan ke sini datang pas kebetulan Pak D enggak ada, hati-hati kalau didampingi sama yang hitam ini ya. Ini hati-hati. Ini Black Mamba. Mamba ini namanya Black Mamba. Nanti boleh ditanyakan kalau masalah harga tapi hati-hati. Gigit pitanus, bongkol langsung, ya. Pitanus ini bahaya ini. Terus juga sama yang ini. Nah ini kedatangan juga. Ini kedatangan bahan klasik. Siapa nanti yang membutuhkan? Nah ini ada. Eh? Oh, anu cara mobil kilometernya tinggi lah ya. KM tinggi. Terus biasa ae rasa diserem-serem nih mukae. Kok dadak ngono nih, kok dadak mukae diserem-serem nih lho. Biasa ae lho. Iki lho Mas Agung, Avanza 149. Tahunnya ini 2019 harganya cuma 149. Ini sama tahunnya 2019 harganya beda 170 jutaan. Tinggal pilih saja antara hitam dengan putih. Cek sound Mas Agung. Nah seperti ini dalamnya, jenengan kalau mau lihat seperti ini ya, lah mobilnya masih sangat ciamik pokoknya kalau menurut saya ini. Silahkan yang minat silahkan merapat, jenengan bisa beli mobil seharga kantong tapi nggak menghabiskan kantong sekali, beberapa kantong sekaligus. Karena kenapa? Mobil di kita banyak sekali varian, maksudnya varian mobilnya dan warnanya dan juga yang lebih menghebohkan harga Mas Agung. Tapi jangan lupa, share, like, komen, subscribe, karena di sini nanti kalau jenengan ndak share, like, komen, subscribe bisa-bisa ketinggalan update terbarunya ya. Iki payu pur Mas? Belum. Kurung? Belum. Cek iki? Belum. Nah, sekalian kita reviewnya apa Mas? Berapa deh? Mbuh piro iki? 170-an. Kemurahan apa ora? Mbok pen ya kemurahan. Aku jane kadang yo mikir kadang mikir konsumen repot. Minak pura diomong nih 170-an ngono ya. Ya, ini juga kita kedatangan mobil CX5 harganya nanti daripada jenengan mengeluarkan budget banyak-banyak ini cukup kita jual dengan harga 170 jutaan saja. Arek ngomongnya kudu watuk malah. Ya ora menak sangke ra menake kuwi. Iya toh. Wis kaya bocah-bocah kaya umek apa. Iki mobil apa dene kok ning ngene? Alah Alphard, kowe iki dong pora kok dadakno. Ge piro? Janji-janji mesti takok. Ha ngene iki 113 juta nyapo to takoke opo kowe arep tuku.
ngono lho. Yo alah dhewe wong takok gak oleh mbok seneng. Yo tapi maksudnya lek ngono kuwi kan yo piye wong jenengane mobil murah kok mbok takokne ae. Kayak iki grup apa iki gerombolan apa iki? Poso emang iya pokoknya dino nih Senin Kemis alah umur ngitung mu Senin karo Kemis tok lho Selasa ora tau Rebo ora tau kok iso men pengen di syuting jadi pengen di syuting ya iso ya nemu kan di ngomong di syuting dan ngomong apa ini bro didukung oleh finansial kok nemu iya makanya di kita itu nyambut gawe iki lek orang nganggo gurauan candaan ya mesti ikan dingluknya apa sih dingluk iki anu cara anu body merayu muka menipu iki iya toh model-model yang ini narsis junior iki iya boleh dibilang Narji pantas. Nah, iki lho main konsumen lho. Sego ilap kene. Ngadeg to iki. Ya, engko lek sing tuku dajun bonus e iki. Engko ya. Narji bakal trompet lah. Cocok, cocok, cocok. Narji bakal trompet. Yo, yo dilungkas to. Lah terah dilungkas ya tahun baru. Iya to? Yo karo-karo. Ya, ceperan. Lho, rungokno. Jane nek perkara cuan dong. Tetapi kuwi nyambet guys sasi entek sedina. Lah piye ndelok lampu abang ijo ngono kuwi mulih pendak esuk, mulih pendak esuk. Gor deh. Wes, Mas. Selamat sore, si kuning ini kita jual dengan harga 210 jutaan saja. Platnya sudah ada lho, Kak. Modelmu. Modelmu. Kayak didemek e. Jo, kowe iki didemek ora diapa-apane ora. Kok iso suaramu kayak dicekik e. Jo, rasane kowe iki gatel ning gulu. Tenan. Ya, ini kita kedatangan mobil tahunnya kalau enggak salah 2000-nya mbuh piro, tapi kalau harganya sekitar 210 jutaan. Platnya, Mas, sudah AD lokal, ya. Wis tadi jomong e, Dik. Lah piye? Ben ngentut ta, Dik? Ya ngentut karek ngentut timbang gue reseng ngentut ya Bu Dokter, Pak Dokter kok ngawur ya. Ini barcode juga masih ada. Manual apa matic, Mas? Jackson, Mas. Waduh. Mas, ternyata matic ini kesukaan para lelaki dan anak-anak muda tapi yang berangkat sore, pulang pagi. Tapi jangan lupa juga nanti share, like, komen, subscribe supaya enggak ketinggalan update terbaru dari pasukan Prabu Motor Ponorogo. Ngene iki aku ya gila karo Caca. Ih, ngene iki ora gelem nutup kok. Ih. Mana karo bocah-bocah iki? Ya, silakan nanti yang minat jenengan bisa WA Pak D atau marketing yang lain karena kenapa nanti jenengan kalau mau beli online juga bisa. Nah ini kita berkah Agro 99 kemarin jual ke kita mobil ini tahunnya 2015 sudah barong platnya AI lokal harganya 130 jutaan saja enggak usah yang mahal-mahal karena kenapa kalau mahal itu nanti sulit dicari lakunya iya nih apa nih Innova 110-an diasmu gitu. 210-an. Oh iya. 210-an. Tambel neh gelem. Mboten, Dik. Omah Dik iki wis entek tambel kok iki arep tambel neh. Ya, ini juga kita kedatangan mobil yang ndak kalah murah, warnanya juga antik seperti yang tadi kita review Pak Agus tadi ya. Itu oh, kan iya, antik oh, orangnya. Oh, yang sana tadi. Nah, itu kan orangnya antik. Ya. Harganya ini termasuk ikut itu, ikut yang antik. Karena kenapa? Mobil Reborn kita jual dengan harga 210 jutaan saja. Masih kurang murah? Murah kurang murah, Pra. Cepat mesine. Nah, lek kurang murah, BPKB ini jiko oleh Jepang. Oh, bedone saiki ngono. Ya, ini silakan nanti jenengan kalau pengin make jenis mobil-mobil Reborn seperti aduh dikunci, Mas. Takon ngecek sound dikunci ya. Dikunci. Bukan wis ben rapopo. Wis. Terus juga ini di sini masih banyak lagi pilihan ya. Termasuk Navara, Mobilio, terus apa ini HRV ini yang sempat kita review kemarin masih ya kalau yang minat silahkan 238 juta ini yang prestis loh Mas platnya sudah lokal R3 hybrid juga itu baru terus datang. Juga ini kita kedatangan mobil yang dibilang masih sangat dipakai hitungan tahun ya tahunnya baru belum ada non setahun ya ini mobil R3 hybrid ini tahunnya 2022 baru hitungan bulan lah ya. Ini nanti harganya sekitar piro Mas Agung? Aku mau lali 200-an. 200 jutaan ya kurang lebih nanti lebihnya berapa silahkan ditanyakan ke marketing.
ya. Nanti banyak sekali kalau untuk jenis-jenis R3 ini juga ada, cuma 154 juta saja kita obral. Silahkan yang minat, yang minat tinggal pilih, pilih, silahkan merapat supaya kita habis, supaya juga kulak lagi, kulak meneh cara basa Jawa nih. Iya toh Mas?